apakah kalau misalkan kita mematikan lampu utama LED-nya diganti dengan lampu devil eye dan lampu alis itu apakah aman tilang atau tidak ya, Cie? Bahwa kalau misalkan lampu alis dan devil eye itu aman dari penilangan atau razia gitu, Cie. Nah, nanti kita bakal coba bereksperimen juga ya. Kalau misalkan lagi ada razia nih, kita bakal coba nyalain lampu devil eye dan lampu alis tanpa menggunakan lampu utama gitu, Cie. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue, Sandy Ardiansa di Siar Channel. Yah, ini gue bener-bener lagi di samping kebun binatang Bandung ya sih ya. Tuh, gila. Tempat dimana di sini banyaknya tragedi-tragedi terjadi yang tidak diinginkan ya. Jalannya sepi banget sih ini kalau malam, angker ya. Gue takut sih kalau misalkan jalan sini malam-malam, tengah malam apalagi sih ya. Dan Bandung ini sekarang lagi marak-maraknya jambret gitu ya. Masalah maling motor gitu, aduh sudah aneh, lihat sih gelap banget ini. Ini kondisi pagi-pagi sebenarnya matahari udah kelihatan, cuman karena kehalang sama pepohonan di Bandung ini ya, jadi kayak angker banget gitu, jadi dingin sumpah, ini dingin banget. Aduh gila, udah kayak di hutan sih, padahal ini Bandung kota gitu ya, kayak mendung gitu, padahal matahari mah ada gitu ya. Ya ampun ya, seperti inilah kota Bandung ya Cie. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan gue sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, bagi kalian yang sedang mencari port aksesoris motor yang entah lampu alis, entah spion, entah apapun itu, kalian bisa banget untuk klik link di deskripsi di bawah ini karena ada beberapa part modifikasi yang emang universal bisa untuk semua motor dan pembeliannya bisa melalui aplikasi Shopee ya. Kenapa melalui aplikasi Shopee? Karena emang sudah terpercaya ya, kalau misalkan barang tidak sesuai kalian bisa diretur aja gitu cuy ya. Oke, lanjut ke videonya. Gila, gaskeun cuy. Ini gua lagi di ITB ya, ITB Bandung cuy, tempat dimana alumni Pak Ridwan Kamil, gubernur Jawa Barat ya tuh, ITB, Institut Teknologi Bandung. Siapa nih yang kuliah ya cuy? Kalau gua di sini belum kepikiran untuk kuliah, nggak tahu, nggak ngerti kenapa, emang dari dulu tuh kayak nggak minat banget kuliah gitu cuy. Ya mungkin orang beda-beda ya, ada yang langsung pengen kerja, ada yang pengen kuliah gitu. Tapi kalau mindset gue, pemikiran kuliah itu tujuannya ujung-ujungnya pasti bakal kerja lagi gitu cuy. Ibarat yang lulusan SD SMP pun tujuan akhirnya pasti kerja gitu, sebagai kaum laki-laki pastinya gitu cuy ya. Tapi kalau misalkan mau mencari gelar ya monggo gitu cuy. Udah gelar pun pasti akhir-akhirnya bakal mencari cuan gitu cuy, kerja ya. Oke, kita gaskeun lagi. Ya ibarat Pak Presiden lah ya, atau menteri-menteri pun kuliah akhirnya kerja cuy gitu ya. Pada intinya mah deh gila. Oke, kita mau konten-konten lagi aja. Kita bakal bahas perjalanan daily vlog si Art Channel. Ini kondisi konten pagi-pagi itu seperti ini aja ya. Kita bakal coba arah kiri aja nih. Dan gue juga belum bereksperimen ya, apakah gue menggunakan lampu alis dan devil ini bakal ditilang atau enggak. Kita bakal coba nanti eksperimen ke salah satu Pak Polisi ya, kita bakal nanya. Terus kan kalau misalkan menurut aturan ya, kalau misalkan kalian bawa kendaraan itu lampu utama emang harus selalu dinyalakan gitu sih ya. Nah, yang ingin gue tanyakan itu kalau misalkan lampu utamanya diganti sama devil eye, apakah aman atau enggak gitu cuy ya. Gue juga belum tahu, dan bagi kalian yang sudah berpengalaman mungkin bisa tulis aja di kolom komentar, apakah kalau misalkan kita mematikan lampu utama LED-nya diganti dengan lampu devil eye dan lampu alis itu apakah aman tilang atau tidak ya cuy ya. Kalian tulis aja di kolom komentar. Di depan juga tadi ada polisi, cuman gua nggak mau sih nanya-nanya pagi-pagi ya. Mungkin mereka juga kan lagi bertugas, kita nggak boleh mengganggu, kita juga lagi kerja gitu cuy. Aduh, tapi emang masih jadi pertanyaan agak berat juga ya buat gua, belum terbukti gitu cuy, belum kerasa sama diri gua sendiri apakah kalau misalkan lampu utamanya diganti dengan devil eye, dengan lampu alis saat berkendara bakal ditilang atau tidak ya cuy ya. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar kalau kalian yang sudah berpengalaman dan sudah pernah gitu cuy, ditilang atau enggaknya ya. Tapi kalau menurut mindset ya, menurut logika, lampu utama kan harus dinyalain. Sebenarnya lampu dinyalain itu biar penerangan kita tuh terlihat sama yang di depan kita gitu cuy, bahwa kita sedang berkendara, kita sedang jalan ya. Tanda kalau misalkan lampu nyala itu kita kelihatan nih si orang lagi maju, apalagi di dalam kondisi gelap ya, dan kondisi orang yang emang penglihatannya nggak sebaik yang normal gitu cuy, apa yang minus atau plus gitu kan. Kalau misalkan kita lihat motor di depan kayak gitu kayak nggak kelihatan gitu ya, makanya peraturan lampu utama kita harus dinyalakan. Nah kalau misalkan menurut logika, lampu devil eye dan lampu alis pun sebenarnya nyala bisa terlihat dari jauh ya. Jadi
menurut logika itu aman dari tilang karena emang masih terlihat dan masih berfungsi gitu cuy, enggak mati total ya. Beda kalau misalkan kayak mati total itu enggak ada lampunya sama sekali ya. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan lampu Devil Eye dan Alice itu masih terlihat cuy sama yang di depan. Aduh ya si ibu belok ke kanan tapi ngambilnya di kiri gitu cuy. Ya elah ibu, aduh aduh kesel banget tuh tuh tuh. Seperti itulah. Jadi mudah-mudahan sih ada yang pernah berpengalaman, biar kalian bisa tulis di kolom komentar, share ke teman-teman kita semua ya, bahwa kalau misalkan lampu Alice dan Devil Eye itu aman dari penilangan atau razia gitu cuy. Nah, nanti kita bakal coba bereksperimen juga ya. Kalau misalkan lagi ada razia nih, kita bakal coba nyalain lampu Devil Eye dan lampu Alice tanpa menggunakan lampu utama gitu cuy. Tapi itu resiko bakal ada di tangan gue, nggak apa-apa karena gue udah siap ya dengan surat-surat yang sudah lengkap, umur yang sudah pas, udah punya SIM. Untuk spion juga aman, knalpot gak yang dirubah, untuk modifikasi pun standar ya, nggak sampai merubah bentuk. Jadi 99% aman. 1%-nya gue belum coba tentang masalah lampu ini ya cuy ya. Kalau misalkan masalah lampu ini sudah clear, gue bakal benar-benar berani menjamin 100% bahwa kita kalau misalkan berkendara sudah menggunakan lampu seperti ini tuh bakal aman, sangat aman gitu cuy ya. Hai. Aduh. Jadi sedikit pertanyaan gitu cuy, kalau misalkan gue modifikasi yang emang gue belum tahu ya seluk-beluknya itu bakal boleh-boleh aja atau tidak. Jadi dagdikduk gitu cuy ya, kalau misalkan gue ngeliat polisi itu kayak masih harus dinyalain gitu cuy lampu utamanya ya di. Hai. Gak apa-apa lah. Pokoknya kita bakal coba nanti ya cuy ya, diusahakan, diusahakan. Semoga ada dan semoga nggak kena tilang gitu cuy. Kalau kena tilang ya gue yang rugi sendiri gitu cuy. Gue yang mau beredukasi ke kalian semua tapi gue yang ditilang gitu. Nggak lucu pemirsa ya. Ya elah. Eh ini masih pada sekolah ya anak-anak ya. Ini hari apa sih? Hari Rabu kan? Itu Kamis. Ini Rabu cuy, masih pada sekolah cuy. Aduh gue ingat banget ya zaman-zaman gue di mana sekolah pemirsa. Dan sekarang sudah lulus, sudah 2 tahun lulus, sudah tidak kerja, tidak kerja lagi kan. Ya emang iya sih. Kita sekolah ternyata kayak kangen banget gitu cuy ya. Sekolah gitu cuy, tuh anak-anak pada sekolah pakai baju pramuka gitu cuy, pakai baju putih diantar sama babeh gitu. Aduh kangen banget sumpah cuy, masa-masa di zaman sekolah yang sudah tidak bisa terulang lagi setelah umur berinjak angka puluhan ya cuy ya. Jadi seperti itu ya untuk masalah kondisi lampu, nanti gua bakal bahas. Jadi bukan untuk hari ini, kita sesuai judulnya aja, sesuai di thumbnail dan judul deskripsi YouTube gua. Kalau misalkan gue menggunakan lampu Devil Eye dan Alice ini apakah ditilang atau tidak menggunakan tanda tanya gitu. Jadi kalian yang sudah berpengalaman bisa tulis aja di kolom komentar aja ya. Aduh ya si bapak lama banget sih bawa motornya. Yaelah nyantui pemirsa ya. Oke, ini tujuan gue juga udah mau nyampe ke rumah. Jadi videonya gue skip dulu sampai sini. Bagi kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber. See you next video and goodbye peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.